Wih, keren sekali teman. Wih, mantul. Wow, panjang sekali. Kereta Thomas paling cepat. Wih, mantul. Oke teman, kakak akan mencari mainan sekitar sini. Wow, rumputnya sangat hijau sekali. Widih, lihat teman, di atas tembok itu ada keranjang mainan. Wih, pastinya di dalamnya ada mainan teman. Tuh, sudah kelihatan. Nah, sekarang kita buka. Wih, ini ada mainan kereta. Wow, ini lokomotif kereta Thomas teman. Wih, mantap sekali. Kita kumpulkan ke dalam keranjang. Nah, di sini juga ada gerbong kosong. Wah, nanti kita akan memasukkan barang-barang ke dalam sini teman, kalau keretanya akan dijalankan. Nah, kita kumpulkan dulu ke dalam keranjang. Wih, ini satu lagi nih. Ini gerbong yang mengangkut peti kemas teman. Wih, lihat di sana kayaknya ada gerbong teman. Nah, sekarang kita masukkan dan kita samperin teman. Wih, wow, benar sekali teman. Ini gerbong lokomotif CC206. Gerbong yang mengangkut penumpang teman. Wih, gerbong penumpang ekonomi. Mantap. Nah, di sini ada satu lagi. Wih, kembar teman. Sama persis dengan yang tadi. Wih, tuh benar sekali teman. Mantap sekali ya. Widih, di sini ada mainan menumpuk. Wow, ada satu gerbong penumpang teman, sama satu gerbong kosong. Wow, keren. Nah, di sini juga ada lokomotif sama gerbong kereta multi ekspres. Wih, mantap sekali teman, mantul. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, benar sekali teman, keretanya bersembunyi di semak-semak ini. Wow, ini ada gerbong yang mengangkut tangki oli. Wih, besar sekali ya. Mantul. Nah, ini dia lokomotifnya. Wih, warna biru sama kuning. Ini lokomotif kereta uap klasik Rail King. Mantul. Satu lagi teman, ini gerbong yang mengangkut tangki, tapi yang ini lebih kecil. Wow, keren sekali ya. Nah, sekarang ayo kita cari relnya. Let's go. Oke teman, nah ini dia relnya. Wih, warna-warni lagi ya. Warna relnya warna merah, kuning sama hijau. Di dalamnya ada warna biru teman. Rel warna biru ini untuk kereta Thomas nanti. Nah, sekarang ayo kita coba jalankan lokomotif kereta uap klasik Rail King teman. Kakak akan langsung memasang baterainya ya. Nah, kita buka dahulu teman penutupnya. Oke, dia memakai dua baterai. Kita langsung masukkan baterainya. Nah, kita pasang penutupnya lagi teman. Oke, kita kencangkan lagi bautnya. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Wow, lihat rodanya langsung berputar dengan sangat kencang teman. Ayo kita jalankan di rel. Wow, keren sekali teman. Wih, mantap. Ini baru lokomotif kereta uap klasik Rail King teman. Wow, keren sekali ya. Nah, sekarang kakak akan menjalankan kereta Thomas. Tapi sebelum itu, kakak akan memasang baterainya dahulu. Wow, dia juga memakai dua baterai. Nah, kita masukkan baterainya. Wih, ada suara keretanya. Wow, ini lampunya teman, warna merah. Wih, mantap. Kita pasang penutupnya ya. Nah, sekarang ayo kita jalankan di rel yang warna biru. Wow, keren. Wih, kereta Rail King akan menyusul kereta Thomas teman. Wih, keren sekali. Nah, di sana juga sudah ada kereta multi ekspres warna biru yang tidak terpakai teman. Nah, ada dua gerbong penumpang ekonomi, itu gerbong KAI. Wow, lihat teman,
di atasnya ada lokomotif kereta Thomas. Wis, nanti kita coba ke lokomotifnya akan kakak masukkan ke dalam gerbong ini, teman-teman. Nanti kereta Thomas ini akan membawa kereta Thomas juga. Wih, keren sekali ya. Nah, sekarang kakak akan hentikan dulu lokomotif kereta Rail King. Kakak akan memasang 3 gerbongnya. Nah, kita matikan dahulu, teman-teman. Kita letakkan di sini dan kakak akan memasang gerbong penumpangnya dahulu, teman-teman. Nah, oke. Nah, yang ini sudah, teman-teman. Langsung gerbong yang mengangkut tangki, teman-teman. Ini yang paling kecil. Nah, setelah itu gerbong yang paling besar, teman-teman. Ini gerbong tangki yang paling besar, teman-teman. Kita pasang paling belakang. Wih, keren sekali, teman-teman. Kereta Rail King dengan gerbong panjang. Wow, gerbong penumpang sama gerbong tangki, mantul. Nah, sekarang kakak juga akan hentikan dulu lokomotif kereta Thomas. Kakak akan merakit gerbongnya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kita pasang gerbong kosong dulu, teman-teman. Nah, ini dia lokomotif kereta Thomasnya. Kakak akan simpan di atas gerbong kosong ini. Wow, apakah kereta Thomas besar ini bisa mengangkut dan membawa kereta Thomas yang kecil, teman-teman? Nah, paling belakang ada gerbong peti kemas. Wow, ini semuanya sangat berat-berat, teman-teman. Sekarang ayo kita coba jalankan. Wow, keren, teman-teman. Kereta Thomas besar bisa mengangkut lokomotif kereta Thomas kecil sama peti kemas. Wih, mantap sekali, teman-teman. Mantul. Wow, kereta Rail King akan menyalip kereta Thomas. Wow, mantap. Kereta Thomas paling cepat. Wih, mantul. Padahal dia membawa gerbong peti kemas sama membawa gerbong yang mengangkut temannya, teman-teman. Wih, kembarannya itu, teman-teman. Lokomotif kereta Thomas kecil. Wow, keren. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari kakak. Besok kita akan merakit kereta lagi yang lebih seru dari ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.